Ya Allah, hari bahagia ini guys. Istiadat menculiki bedak diraja kepada pengantin diraja perempuan Yang Mulia Dayang Anisha Rostam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, kalau kemarin kita di Malaysia terus ya guys kontennya, sekarang kita akan melihat di sini pasangan diraja Brunei Darussalam, Putra Matin Dayang Anisha bertunang nikah hari ini. Oke, ini daripada Nurmoh Channel guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita akan tengok macam mana istilahnya kemeriahan ya pasangan diraja Brunei Darussalam. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Masya Allah, kayak bule ya guys. Oke. Pengiran muda Abdul Matin Bolkiah bersama pasangannya Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah dijadwalkan bernikah dalam majlis istiadat akad nikah diraja hari ini. Oh. Terdahulu pasangan diraja Brunei itu selesai mengikat tali pertunangan di Istana Nurul Iman kemarin. Majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja berlangsung dengan rombongan pengantin diraja lelaki menyampaikan hantaran pertunangan dikenali sebagai tanda diraja. Wow. Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Abdul Rahim mengetuai delegasi pengantin diraja lelaki. Majlis tersebut disempurnakan mengikut adat dan tradisi diraja Brunei. Turut berkenan berangkat ke istiadat tersebut ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Sultan Hassanal Bolkiah. Difahamkan istiadat perkahwinan pasangan diraja itu akan berlangsung selama 10 hari, dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh diraja yang berlangsung pada 7 Januari lalu. Acara puncak iaitu majlis bersanding pengantin diraja akan berlangsung di Istana Nurul Iman pada 14 Januari 2024. Okay. Pasangan diraja itu kemudiannya akan menyertai perarakan mengelilingi ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan, manakala majlis resepsi pula dijadualkan diadakan pada malam 15 Januari. Okey, Masya Allah. Berbahagia ini guys ya, Masya Allah. Masih saya baca doa selamat yang menutup gendang jaga-jaga dengan diapit oleh Duli Yang Teramat Mulia Perikasa Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, dengan didahului oleh 14 sinipit yang dibawa oleh awang-awang, diikuti oleh rombongan yang telah dititahkan, juga bersama dalam rombongan Yang Mulia Jurubini Dayang Hajah Rokiah dan dua orang hulu balang diraja membawa pemuras dan karga, dan hulu balang asgar membawa kelasak dan kampilan. Sebatang dian tunggal dibawa oleh awang-awang berjalan di hadapan Duli Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Muda Abdul Matin, dengan diiringi oleh Yang Dimuliakan Pihin Penyurat Awang Maidin dan Yang Dimuliakan Pihin Penyurat Haji Awang Osman. Ya, dan ini diikuti oleh perhiasan empat kepada Duli Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Muda Abdul Matin. Ya, dan seterus ke bawah Duli Yang Maha Mulia menculiki bedak diraja, tembakan meriam sebanyak 17 tas menandakan bermulanya istiadat berbedak pengantin diraja. Ya Allah, hari bahagia ini guys. Ya, istiadat menculiki bedak diraja diikuti oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perikasa Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah. Thank you.
Masya Allah. Pahawai 7 dan Dian 16 berdiri sebaik-baik sahaja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerima Muda Abdul Matin berangkat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerima Muda Abdul Matin berangkat dari Balai Singgasana Indrabuana dengan diapit oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerima Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Yang Mulia Haji Sufri Bolkiah, dan diiringi oleh rombongan yang telah dititahkan dengan didahului oleh sebatang dian tunggal dibawa oleh awang-awang berjalan di hadapan Duli Yang Teramat Mulia pada Kasri Pengerima Muda Abdul Matin, dengan diiringi oleh Yang Dimuliakan Pihin Penyerat Awang Maidin, Yang Dimuliakan Pihin Penyerat Haji Awang Osman, serta diikuti oleh perhiasan empat Duli Yang Teramat Mulia pada Kasri Pengerima Muda Abdul Matin. Oh, ini ya, sekarang ialah ketibaan Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah, ya, masuk ke Balai Singgah Sana Indrabuana dengan diapit oleh isteri yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, dan isteri yang amat mulia Pangeran Sanggemara Diraja Meja Jeneral Bersara Pangeran Haji Ibn Masyid, dengan diringi oleh ahli rombongan yang telah pun dititahkan, serta Yang Dimuliakan Pihin Jawatan Bini Datin Perikin Haji Siti, diikuti oleh 7 orang pahawai perempuan yang memegang satu puan, satu tarian, satu kabok dan panastan, satu kiap, satu cupu, satu persigupan dan satu kaskol, dan dian 16 dibawa oleh 16 dayang-dayang. Oh, mengenakan pakaian tradisi. Bagi majlis istiadat perbedak pengantin deraja yang berlangsung pada malam ini di Balai Singgah Sana Indrabuana Istiadat Nurul Iman. Masya Allah. Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengendara Raja Isteri Pengendara Al-Hajjah Saleha, sebentar tadi dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Penggawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana bagi menyempurnakan istiadat menculiki bedak diraja kepada pengantin diraja perempuan Yang Mulia Dayang Anisha Rosna. Dekat gak sih itu? Masya Allah, terbaik. Pasangan serasi ya ini. Allah, Masya Allah. Beda memang guys kelasnya. Oke, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Masya Allah, ini benar-benar jadi memang raja gitu kan, bukan kalau kita yang menikah gitu kan raja sehari gitu kan, tapi kalau ini memang pasangan diraja ya guys ya, Brunei Darussalam yaitu Putra Matin dan juga Dayang Anisha, Masya Allah, dan menikah hari ini katanya guys ya, dan ini sudah 6 hari yang lalu, berarti ya sudah ya guys ya, kami ucapkan tahniah ya. Dan juga kami ucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan yang saleh salihah. Amin amin ya rabbal alamin.
So itu saja video kali ini guys. Gimana komentar teman-teman sekalian? Kalau menurut saya ini adalah pasangan yang serasi ya guys. Kita doakan bahagia di dunia maupun di akhirat. Coba teman-teman silahkan komen di bawah apa doa kalian untuk mempelai ya kedua-dua pasangan ini ya teman-teman. Nah silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.